untuk ketemu dengan mereka. Cukup ya? Prof, ini mau nanya Prof, ada tiga poin isunya di luar dari ini. Pertama soal ini kan lagi ramai soal KPK sebaiknya dibubarkan karena pernyataan Bu Mega karena katanya kerja pemberantasan korupsi masih belum maksimal. Yang pandangan pemerintah gimana satu? Yang kedua ini kan ada gugatan di Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres itu maksimal 70 tahun. Nah ini dari pemerintah juga bagaimana pendapat tersebut? Dan terakhir soal ini juga ramai soal putusan MK tentang pembolehan kampanye di ruang publik. Nah itu boleh ditanggapi pemerintah terkait hal tersebut karena kan permasalahan perpanjangannya katanya bisa kampanye di publikan. Tidak, menurut saya tidak ada yang perlu dijawab soal pembubaran KPK, biar dibahas nanti lah oleh ini. Nah, dia ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan di sini. Nah itu kita lihat. Saya tidak akan menanggapi itu. Tentang kampanye di ruang publik, ya kita tinggal lihat. Memang kalau tidak kampanye di ruang publik, di ruang apa? Kan gitu kan? Karena kampanye itu kan harus di ruang publik. Hah? Kenapa? Kalau di sekolah dan sebagainya, itu kan kalau kampanyenya itu dalam mekanisme yang sesuai dengan pendidikan objektif, akademis dan sebagainya dan sebagainya. Nanti biar itu direspon oleh KPU lah. Itu kan masalah-masalah yang sangat sangat umum untuk dijawab oleh instansi yang berkaitan. Oke, cukup ya. Itu ya cukup. Cukup Pak, makasih. Yuk, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat.